dimanfaatkan di lingkungan itu banyak sekali. Daripada ini masyarakat kesah, kemudian menjadi hama, kemudian kita manfaatkan jadi sebuah makanan ringan, seperti halnya snack, namanya jadi belalang goreng. Prosesnya? Untuk prosesnya, kita awali dengan cara pembersihan dari kotorannya. Kemudian setelah bersih, kita aduk dengan cara yaitu bumbu-bumbu pilihan. Kemudian kita goreng. Ya, ini baru pertama kali ya, awalnya saya penasaran ya. Seperti apa sih sunannya rasa belalang itu? Nah, ternyata setelah coba baru pertama kali, ya enak, ya renyah, apalagi dicampur sama nasi gitu. Bisa dibuat lauk gitu. Seperti apa mungkin gurihnya? Kurang lebihnya lebih kayak udang nih mas ya, udang-udang biasa, udang goreng gitu, persis mirip sih.